بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك. Ini adalah antara nama Allah Subhanahu wa taala yang saya ingin kongsikan. Kata orang, bilangan nama Allah ini ada di tapak tangan kita. Kata mereka, 18 di sebelah kanan bilangan dalam bahasa Arab dan sebelah kiri 81. Maka digabungkan jadilah 99. 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kata. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Dan bagi Allah nama yang terbaik. فادعوه بها, kata Allah, minta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bila mana kita ada anak, tuan-tuan, letakkanlah nama anak kita yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Fattah, Abdul Rahim. Ini antara nama-nama Allah. Bila anak kita berkait dengan nama Allah, insya-Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya nama Allah ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yabda'u bi bismillah fahuwa abtar. Orang yang tak mula reja dengan nama Allah, abtar, terputus segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dilahirkan, tuan-tuan, kita tak bawa pergi shopping kompleks, tapi kita kenalkan anak kita dengan kalimah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, Allah maha besar. Sebab apa? Kita selalu dengar lagu ni. Sila masuk. Okey, kalau siapa tahu boleh ikut join sekali, okey? Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mula dengan nama Allah, tutup dengan nama Allah, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada hari ini, mulakanlah hidup anda dengan nama Allah. Nak makan, nak minum, nak tidur, nak naik kereta, mula dengan nama Allah. Insya-Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Da'i Said, ngaji jangan spoil, hidup biar sempoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.